بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku semua dimanapun berada. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, berkah rezeki, berkah panjang umur, dan kita semua tetap dalam pertolongan, perlindungan, dan keselamatan lahir dan batin, dan kita semua tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara dan sahabatku semua dimanapun berada, izinkan saya untuk memberikan ataupun membagikan wawasan dan pengetahuan. Semoga Allah meridhoi kita semua, dan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Cara wirid hauqolah, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan apapun selain kekuatan Allah, selain izin Allah. Allah maha tinggi, maha agung. Jadi di alam semesta ini semuanya itu adalah atas izin dan kekuasaan Allah, atas kekuatan Allah. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang punya kekuatan. Jadi kita semua ini bisa bergerak itu atas izin dan kekuatan Allah. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh menyombongkan diri, karena apapun gerak kita ini atas izin Allah. Jadi kita ini tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Yang memiliki kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan memberikan ijazah cara zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Zikir ini saya dulu diberikan langsung ijazah oleh Mamadin, yaitu di kampung Manun Jaya atau di daerah Manun Jaya, kalau tidak salah masuk ke daerah Tasikmalaya. Dan alhamdulillah saya pun diijazahkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dengan berikut tata caranya. Maka daripada itu, untuk menyambungkan sanad ijazah ke guru-guru kita, silakan saudara dan sahabatku semua apabila mau mengamalkan, silakan tulis di kolom komentar nama lengkap, wilayahnya, serta qabiltu. Saya contohkan misalkan namanya Ahmad, wilayahnya Cirebon, tinggal tulis saja Ahmad Cirebon Qabiltu, begitu, agar saya juga bisa
ikut serta mendoakan saudara dan sahabatku semua agar bisa dikabulkan doanya, dan yang terpenting Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, langsung saja saya berikan caranya. Yang pertama, kalau sudah kita rutin membaca zikir hauqola ini, itu harus diwajibkan kita setiap hari membacanya setiap sholat maghrib dan sholat subuh, setiap selesai sholat maghrib dan selesai sholat subuh, yaitu sebanyak 100 kali ya. Jadi harap memahami, harap ditonton sampai selesai video saya agar tidak gagal paham. Saya ulangi, setiap selesai sholat subuh dibaca 100 kali dan selesai sholat maghrib dibaca 100 kali. Lalu saudara dan sahabatku semua boleh memohon kepada Allah apa yang menjadi hajatnya. Dan untuk kalau kita misalkan punya hajat tertentu, misalkan contohnya kita ini belum punya rumah sendiri, ingin punya rumah sendiri, silakan kita mohon kepada Allah dengan cara wirid ataupun zikir hauqola ini. Caranya bagaimana? Kita membacanya boleh siang ataupun malam. Yang terpenting kewajiban zikirnya untuk rutinan kita sehari-harinya itu yaitu setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh tadi yang sudah saya berikan. Untuk hajat tertentu kita baca siang malam juga tidak ada masalah. Misalkan setelah sholat duha boleh, setelah sholat fardu juga boleh yang lainnya. Nah setelah sholat hajat, setelah sholat tahajud juga boleh. Nah langsung duduk menghadap kiblat juga tidak ada masalah. Yang terpenting kita punya wudhu. Caranya bagaimana? Kita baca sebanyak-banyaknya, tidak ada hitungan. Yang terpenting kuncinya itu setiap kita membaca 100 kali kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu kita memohon hajat kita. Cukup satu hajat aja dulu, cukup satu tujuan saja dulu. Misalkan ingin punya mobil, nah cukup minta aja kepada Allah, ya Allah saya ingin punya mobil, ataupun ya Allah saya minta mobil, terserah. Itu hajat dan tujuan saudara dan sahabatku masing-masing. Yang terpenting satu tujuan dulu. Kalau satu tujuan itu sudah selesai, baru kita melakukan tujuan-tujuan ataupun maksud hajat yang lainnya. Tadi yang terpenting kita membacanya itu walaupun banyak, tetap setiap kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali, kita mohon kepada Allah. Misalkan contohnya mau dibacanya siang, boleh. Misalkan habis sholat duha boleh, mau berapa saja, berapa kali saja boleh. Yang terpenting tadi kuncinya 100 kali, dapat 100 kali minta. Malamnya boleh, mau jam berapa saja. Yang terpenting kita ini sebanyak-banyaknya baca. Kalau misalkan kita ini ibaratnya kerja, kerjanya ini banyak, kerjanya ini tertib, terus menerus kerjanya, maka gajiannya juga beda begitu. Jadi ini kita ibaratkan begitulah. Jadi kalau bisa, kalau ada hajat tertentu, ingin kita ini hajat tersebut bisa terlaksana dengan cepat, dikabul dengan cepat, kita harus bekerjanya juga harus ekstra luar biasa. Artinya apa? Zikir hauqolanya juga harus diperbanyak sebanyak-banyaknya begitu. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan ini, apabila ada kata-kata saya, ucapan saya tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.